Nasara itu mempunyai satu keyakinan dalam agama mereka, ikikan itu nyamanah al-i'tiraf. Zina, ngito, apapun yang dilakukan bahkan membunuh sekalipun, ketika mereka kak dito i'tiraf, ngaku nih di depan pendeta, saya punya salah ini, saya punya salah ini, enggak masuk ke sekolah. Apa perbedaan antara muzakarah dan i'tiraf nang Nasara? Qad yatawahhamu ba'dun nas, terkadang tawahhum, salah paham. Ba'dun nas ki andi praduga tak berlandasan ya Allah. Seorang yang berakal dan adil, dan adil dalam mengucapkan sesuatu kak dito, nika tidak akan tergesa-gesa dalam memutus, tidak akan tergesa-gesa kang kucak ngocak tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi orang Nasrani itu mempunyai keyakinan datang ke pendeta, nah ngaku nih kok andi itu teman mati teman dia. Wis kaki lek sapa. Mari entar are ahad dari kawan ngawu. Ala kola 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 kok belas maju. Lah kaki ada suara. Manabi al-mudzakarna muka kekurangan abak kak dito. Telepon ikan di orang se amanah khabir akati kita alim. Kak dito tu cunah beri pitotu dak remacaran ma penderik. Mondeng Nasrani. Ngale isabora bi orang ni. Yo wis. الفرق بين المذاكرة وبين المجاهرة بالمعصية. Panik membahas perbedaan antara namuzakarah entar ka mursyid ka angku istifadah kala bencara muka kan kula kula di pikiran de ni kejorok dan kula andi sifat takabur dan kula andi pikiran ni ka benar sama aja. Otabaat enatan kula dendaman atenatan kula kanuan balas. Wadat mursyid kan tu betul-betul amanah. Tidak akan membuka aib.